Sekarang aku dekat showroom dekat Cardinal eh. Sini ada exhaust, cutting standard yang open. Dari size untuk RS 32mm 15, cutting standard RS 32 15. Head. First time aku tengok dia punya ni. Absorber ni. Ini T-fork dia. Alright, so welcome back. Selamat kembali ke channel Ajam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, episod kali ni aku nak godik-godik sikit aku punya RS ni. Macam mana korang tahu, aku dah tukar fork RS monoshock belakang. So, suspension dah sangat cunah. Kita dah turunkan fork dia semua. Tayar kita dah pakai kecil, rim pun kita dah pakai halus. Semua tak ada masalah, dia punya suspension. Cuma satu lagi belum complete. Walaupun semua benda ni aku dah tukar, suspension belakang, depan, spoke rim, rim semua, tapi masih lagi kurang dia punya handling. So ramai aku tanya rata-rata pengguna RS, dia punya handling memang sangat-sangat lembut dan juga dia sering berlaku macam slap tank orang panggil. Bila dia sampai satu tahap tu, dia melibas. Melibas gila-gila. So ada satu benda yang aku nak tukar untuk betulkan benda ni, sebab aku nak keraskan sikit handle. Sebab ramai yang kata benda ni bagus. Tapi sebelum aku review benda ni, aku nak korang tengok iklan sekejap. Alright. Alright, sebelum korang terus menonton video ni, aku nak memperkenalkan korang satu produk baru daripada Use Device iaitu Port Vape. Company ni daripada China dan ini adalah brand yang terbaru di pasaran dan aku akan buka tunjukkan dekat korang. Cantik guys, memang menawan packaging dia. Okay, dikatakan port ni adalah sangat-sangat slim . Slim ni adalah nipis. Bila dia nipis, senang untuk dibawa ke mana-mana. Tengok besar jari. Besar jari aku je. Siap boleh buat skill lagi . Jadi geng, dia datang siap dengan charger punya kabel, yang mana senang korang nak charge. Nampak tu, bila di charge dia akan menyala . So port ni ada warna lebih 19 jenis warna . Dan juga flavor dia ada lebih kurang sebanyak 30 jenis flavor. Dan dekat aku ni ada 2 flavor. So aku akan try satu flavor. Kita ambil ni, Cola Beats ni. Jadi setiap kotak ni dibekalkan dengan 2 flavor dalam satu jenis. Okay, packaging dia sangat-sangat cantik. Kita buka atas ni untuk lepaskan dia punya napas. Kita pasang tau, tengok dia. Oh, berwarna man. Jadi bila korang masukkan flavor dia, korang boleh terus sedut. Setiap sedutan korang menyala . Memang terbaik, rasa ni memang luar daripada biasa. Okey, dan kalau korang nak dapatkan info-info tentang produk Use ni, korang boleh check dekat Use World Instagram . Sebab produk ni baru saja ke pasaran, alright? Okey, kita kembali semula di sini . So ini adalah steering cone racing. So ini heavy duty punya steering cone . Dia biasa Honda punya barang. Dia banyak boleh pakai Wave, EFI. Macam ni aku beli yang Honda EFI punya, tapi dia claim boleh pakai dekat S. Cuma aku pun tak sure boleh ke tak. Kita akan try pasang tengok macam mana. So macam ni keadaan dalam dia. Macam ni . Dia akan datang bambu punya bearing . Nampak tu. Bambu ni buluh. Dia memanjang roller dia. Dia bukan ball bearing. Dia ada bagi grease ni atas dan bawah . So aku nak buka ni, aku nak tengok macam mana ball bearing asal standard RS. Sebabnya aku nak ketatkan handle je sebenarnya. Tapi bila nak ketatkan tu, risiko untuk ball bearing tu pecah tinggi. So alang-alang aku nak tukar yang heavy duty punya bambu bearing ni. Benda ni sangat membantu . Use . Okay, apa yang merumitkan RS ni, macam aku ambil mudah dulu, aku buka kepala atas dan juga bakul. Dia punya wiring ni .
wiring dia dekat meter dia ni bersepah eh. Dekat sini ada 1, 2, 3. Sini ada 4. Soket dia ni korang kena buka. Korang kena ingat ni, nanti korang kena pasang balik ni. Ha, kat sini. Tempat-tempat dia, dekat break ni semua. Semua ada wiring ni. So nak leraikan meter ni pasal korang kena buka semua ni. Dia tak macam YY, tak sesusah ni tau. RS dia agak rumit. Cuma kau nak keluarkan hitam yang Honda ni susah tau. Sebab kau kena keluarkan lapik cover set dulu ni. Sebab dia ada skru sini tau. Skru kiri kanan ni. Kau kena buka dulu, kasi keluar dulu dia punya cover set dada ni, baru boleh kau keluarkan benda ni. Yang skru dia tu. Benda tu paling rumit eh. Benda tu yang paling rumit. Kau dah buka benda ni baru boleh keluar benda. Sekarang aku nak togel kan bagi senang kerja eh. Sebab aku tak nak macam sebelum ni, nak senang kerja lala jadi susah kerja, kena buka semua. So ni aku nak buka semua terus. Okay, bila cover ni kau nak buka depan, dia ada satu skru sini. Dekat skru ni ada satu bush. Bush ni kau kena jaga jangan sampai dia hilang. Sebab dia ada shape dekat dia punya tengkuk ni. Ni bush dia. Dia lekat sekali dengan skru ni. Kau simpan dia duduk barang dua ni. Ha, ni dia ada bush. Tu dia punya tengkuk, dia punya apa, tiang T-fork dia tengah ni. So yang dia ni aku nak keluar kan. So lepas semua aku dah buka, aku akan longgarkan skru atas ni. So kena pakai sepanjang hidup eh. Sebab sepanjang hidup ni besar sikit, pusing dia. Kan tengok. Aku tak tahu bearing dia macam mana dalam dia rupa eh. Keluar ni dulu. So ni bearing asal dia, kau boleh nampak dia letak guli dia. So kau akan pakai yang besar ni, letak kat sini. Keluarkan semua ball bearing ni, keluarkan. Halus ni ball bearing dia. So bawah dia ni kau nak masuk, kau kena ketuk ni sampai dia sumbat sampai bawah. Tu dia punya cover dia ni, sumbat dalam ni. Cover dia masuk dalam ni. So atas ni pun sama, kau letak. Lepas tu terus tanam bearing ni, sini. So bambu steering cone ni aku dah pasang eh, bearing bambu ni. So aku dah ketatkan sikit handle dia ni. Agak ketat jugalah, tapi tak apa, bila kita dah letak tayar nanti dia akan jadi agak ringan sikit. Sebab sebelum ni memang ringan sangat eh, normal sangat. So aku nak terus pasang je lah ni sebab hari pun dah petang eh. Kita terus layan time slap terus pasang. Alright. Oh baby, is the game over? So aku dah try bawa, cuma aku rasa tahap kekerasan ni agak terlampau lah eh. Aku rasa aku kena lembutkan sikit lagi, ataupun sebab aku tak biasa lagi. Tapi untuk Y aku tu agak keras juga eh. Tapi bila aku buat keras dekat RS ni, aku rasa macam pelik bawa. Rasa macam motor tu macam macam ni eh. Macam dia tak ada handle tau, macam dia tak boleh belok. Dia rasa macam macam tu. Mungkin lama-lama aku biasa, tapi bila dah laju dia agak stabil. Cuma dalam keadaan jalan yang sesak ataupun perlahan, payah sikit nak kontrol eh. Sebenarnya mungkin sebab perasaan sebelum ni kita dah pakai yang apa, lembut. Lepas tu bila kita keraskan macam ni, kita akan rasa macam pelik sikit lah. Walaupun handling dia mantap, tapi akan rasa tangan tu agak mainkan apa, kerja kuat tau. Tenaga guna kat tangan tu lebih. Sebab nak belok-belok nak kena kontrol supaya dia tak bergerak sebab dia keras. Tapi aku rasa aku akan try tengok seminggu dua minggu. Kalau ini agak keras sangat bagi aku, aku akan cuba kurangkan sikit. Namun perbezaan dia dengan handling yang standard amat-amatlah ketara eh. Kalau kau pasang, kalau handling standard tu, bila kau bawa laju kena angin ataupun korang terlanggar sesuatu macam bonggol ke, once dia punya handle tu gegar, dia akan libas tau atas bawah. So tadi aku dah try libas laju-laju. Aku bawa laju, aku try angkat-angkat sikit, aku belok kiri kanan semua, aku langgar lopak semua.
stabil lah. Dia tak ada macam slap tank tu tak ada. Dia dah hilang benda tu. Cuma sekarang ni aku rasa agak keras sikit lah motor aku ni. So untuk next project, aku memang nak teruskan kepada RS ni. So kalau andai katalah suspension ni masih lagi kurang, aku akan cari suspension yang lebih tune ataupun aku tukar T-fork apa benda ke next project Untuk next content nanti, insyaAllah kita akan ada konten-konten lebih menarik. Cumanya aku perlukan sokongan daripada korang untuk subscribe aku punya channel, sebab lebih banyak subscriber aku, lebih banyak peluang untuk aku buat konten yang lebih menarik. Alright, okay, itu saja untuk aku share untuk episod kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Okay, alright, assalamualaikum.